Ya, Bapak Wadi habis itu ta, atas trawe ta? Iya, atas trawe mau. Aduh. Jangan ragam deh, bukan udah bisa. Kiki mulai puasa nih, Kiki orang. Ya iya, Kiki terang. Ah, ya, wong muslim mah, ya kudu ikut. Ya iya. Ngormati ning bulan puasa. Nah, oh. Cuman masih durung panen kan tergang kene ki ora? Durung. Iya. Umbel masih anak-anak bae. Makan panen mana, Melu? Ora. Ora. Ora miang-miang orang menengkeng rumah. Ya wis, moga-moga bae panen ke anu puasa ya kuat. Iya. Iya. Itu pengen nih, Mbak. Cuman awas kini suki-kiki puasa tembean ki bokat iya. Ngopi ora kelingan apa kah? Oh, iya. Kadang-kadang puasa awal masih ngaku ora kelingan. Ya, ya bloli wis bareng. Masa wis bareng kena kok. Oh. Ya iya ora kelingan katren. Ya, jenenge wis mindo mentok. Batal manjingen dengan ngomong. Mau traweh ke akeh anu nek batur ya? Kawut. Kawut. Iya, tukang capa. Iya, alhamdulillah. Oh, trawene sampai macet penuh. Ya, sehubungan bulan puasa ya nih pada semangat. Semangat. Ya wis, Pak Wadi. Wadi, Wadi mereka. Pak Wadi. Mangga Sukiki laksanakan puasa ya. Iya. Ya wis. Suwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sebagai umat Islam kita sambut bulan suci Ramadan. Kita mulai besok bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah puasa kita selalu kuat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehubungan besok hari pertama hari puasa di bulan Ramadan, kita persiapkan diri, persiapkan kondisi badan kita supaya tetap sehat. Makanya ini sedang diservis dulu, biar nanti esoknya keras. Kuat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Abah Kurian, Mas Boy sedang servis dengan Kang Mirta. Suasana pertanian di saat ini sehubungan di bulan Ramadan khususnya di Indramayu Pantura masih posisi masa-masa generatif atau masa-masa promordia, jadi petani masih santai. Tetapi di daerah kidulan di sana sudah mulai panen. Walaupun bulan puasa, tetap kita bekerja. Sebagian ada yang jelajah panen di daerah kidulan yang sedang panen. Mudah-mudahan yang menjalankan pekerjaannya tetap terjaga kondisinya dan tetap menjalani puasa dan menghormati sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuh, alhamdulillah kita sehabis menjalankan traweh. Usai menjalankan traweh, mulai besok kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan puasanya kuat, tahan segala godaan. Kita jaga agar puasa kita khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, persiapan untuk besok
hari puasa malamnya ini ku pada siap-siap teh pucuk sepuase, larutan kaleng sepuase, kopi sepuase, rokok full malam ini sebab besok sudah lakukan puasa. Jadi kita harus taat, siap siaga untuk menjalankan besok puasa. Ya, terkadang baru pertama menjalankan puasa kadang-kadang lupa. Tahu-tahu besok sarapan, ngopi. Maklum di awal puasa kadang-kadang banyak kelalen. Walaupun tadi ikut nawaitunya terawihnya kuat, santer, tetapi terkadang baru pertama menjalankan puasa terkadang lupa. Nah, kalau lupa ada yang beranggapan nggak apa-apa, ya salah. Kalau ya minum kopi sarapan masa iya? Iya, masa iya dianggapnya lupa. Ya, kita santai ngopi. Dan di samping saya Kang Nana Kartana sedang servis untuk persiapan besok. Masalahnya dia pejuang pangan, selalu bekerja beraktivitas jelajah panenan di daerah Kidulan. Di Gantar, di sana dekat Kertajati Bandara, Pojong Raung, Kroya, di sana sedang pasca panen. Jadi merasa capek, sedang diservis oleh Kang Mirta Sudrajat. Ya, sedulur, khususnya saya Rian Tanipro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapat kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, sekali lagi keluarga Rian Tanipro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Itu saja dulu. Terima kasih. Salam meduluran. Salam Rian Tanipro. وليس لي بعدكم وليس لي